Google Wallet adalah salah satu aplikasi yang dimiliki Google yang bisa kita manfaatkan ya, yang ini. Nah, ini adalah salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengirim dan menerima uang. Ketika pertama kali buka Google Wallet, maka akan muncul seperti ini. Anda bisa kirim dan minta uang di internet dengan menggunakan aplikasi ini ya. Jadi, ketika kita klik Go It, maka kita akan dibawa ke halaman seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa mengirim uang ataupun meminta uang kepada teman kita dengan menggunakan email, nomor handphone ya. Di sini Anda bisa mencantumkan emailnya, kemudian cantumkan jumlah uangnya, terus Anda kirim ataupun Anda minta ya. Sama prosesnya di sini, tinggal Anda tentukan saja. Jadi aplikasi ini sudah cukup banyak digunakan juga ya, dan terbukti cukup aman untuk transaksi online ya, begitu ya teman-teman ya. Nah, di bagian ini kita bisa mengirim atau meminta uang. Di sini akan kelihatan transaksi kita. Di sini ada beberapa metode pembayaran, bisa menggunakan kredit card, auto dan sebagainya. Di sini Anda bisa manfaatkan untuk berbelanja online atau mengirim uang kepada rekan kita yang lain. Di sini ada bantuan di mana Anda bisa memunculkan skema pembayaran Anda di sini ya, begitu. Dan kalau ada yang tidak jelas, teman-teman bisa ke pusat bantuan di sini ya. Di sini Anda bisa baca banyak hal terkait dengan Google Wallet Help Center ini ya. Jadi sementara begitu saja video kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa like, share dan subscribe, dan terima kasih sudah menonton.